Pemkab Jember membagikan bantuan beras kepada 5.401 penerima program PPNT di Kecamatan Balong. Masing-masing penerima mendapat 10 kg sehingga diharapkan bisa bermanfaat di momen Ramadan. Suasana pembagian bantuan beras dari pemerintah Kabupaten Jember di Kecamatan Balong ini nyaris tidak bisa terkendali. Ratusan orang penerima program BPNT ini memilih berdesakan tanpa mempedulikan budaya antre. Padahal semua orang yang memperoleh undangan dipastikan kebagian karena sudah dijatah. Tidak kondusifnya proses pembagian bantuan ini sangat disayangkan sejumlah pihak karena banyak lansia terjepit saat ingin mendapatkan bantuan tersebut. Bahkan jumlah petugas keamanan yang minim sangat kewalahan untuk mengatur antrean. Menurut Edi Pujiono selaku kasih PMKS Kecamatan Balong, jumlah penerima sekecamatan Balong mencapai 5.401 orang. Masing-masing penerima mendapat 10 kg beras bulog. Ya ini mas, saya juga prihatin ini mas, saking berjubel, kok nggak apa ya maksud saya kok ya nggak mau menyadari bahwa harus antri. Jadi kasihan yang tua-tua dan ibu-ibu yang bawa bayi itu kalau enggak diatur antriannya. Padahal mereka semuanya pasti dapat ya. Pasti dapat, nah yang penting mendapat undangan jelas dapat. Dari Balong, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.